Sutradara kenamaan asal Amerika Serikat Steven Spielberg membuat nama Oskar Schindler menjadi abadi sebagai orang Polandia yang menyelamatkan lebih dari 1000 nyawa dalam Perang Dunia Kedua. Dibintangi oleh Liam Neeson, film Schindler's menerima 7 kategori penghargaan Oscar. Film ini mengambil kisah nyata tentang pemilik pabrik bernama Oskar Schindler yang menyelamatkan orang dari kekejaman Nazi dengan mempekerjakan mereka di pabrik yang sekarang dijadikan museum. Dengan tiket seharga Rp87.000, kita dapat menambah ilmu dengan melihat eksibisi tentang kependudukan Nazi pada saat berada di Polandia dan betapa kelamnya kehidupan mereka saat itu. Banyak kota di Polandia yang luluh lantah dan porak-poranda tak bersisa saat Perang Dunia Kedua. Tapi saat ini, kita dapat menikmati Polandia yang telah kembali cantik dan mempesona banyak turis.